Penghuni kos yang digerebek oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru berjumlah 5 orang masih dalam pemeriksaan intensif penyidik. Dalam pemeriksaan, para penghuni kos yang diamankan tersebut mengakui bahwa barang haram yakni 13 pil ekstasi, 4 paket kecil dan 2 paket sedang sabu merupakan milik mereka, dan saat digerebek kelima pelaku baru saja menggelar pesta narkoba. Kelimanya yakni masing-masing berinisial PT, YA, DA, KY, dan HA. Selain itu, 4 paket kecil rencananya akan dijual kembali oleh pelaku. Kami dari Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan kembali di Jalan Sutomo di sebuah kos-kosan dengan tersangka 5 orang. Barang bukti yang kita amankan, pil ekstasi sebanyak 13 butir, narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 14 paket, dan timbangan beserta uang hasil penjualan. Tersangka sebanyak 5 orang. Polisi terus mendalami pemeriksaan terhadap kelima penghuni kos termasuk keterlibatannya dalam peredaran narkoba. Devi Hendrawan dan Danata melaporkan.